والصلاة والصفاء وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kepada Allah dan jangan kita keluar daripada masjid selepas kita mendengar khutbah dan kita salat Jumaat, kecuali kita boleh menambahkan iman kita, kecuali dengan keazaman kita yang tinggi, kecuali dengan ilmu kita yang bertambah, kecuali dengan kemahuan kita untuk nak melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nak melakukan amal ibadah yang bertambah. Kerana tanpa takwa kita tidak akan mendapat jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Bermula haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang tertentu, iaitu Syawal, Zulkaadah dan Zulhijjah sahaja. Tak sama dengan umrah yang boleh dilakukan sepanjang tahun. Tetapi haji hanya dilakukan pada tiga bulan ini saja, Syawal, Zulkaadah dan Zulhijjah. Dan kemuncak rukun, wajibat dan amal ibadah haji sebenarnya bermula pada hari kelapa, iaitu hari tarwiyah, dan bersambung pada hari yang ke-9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah, dan bersambung lagi pada hari yang ke-10 Zulhijjah yang dikatakan Yaumun Nahri, dan hari yang ke-11, 12, 13 daripada Zulhijjah yang dikatakan Ayyamut Tashriq. Ini hari ini saja. Pada sebenarnya rukun, wajib, sunat dan amal-amal ibadah yang kebanyakannya dilakukan oleh para hujjaj sewaktu mereka menunaikan fardu haji. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, haji merupakan satu persidangan agung umat manusia yang terbesar sekali daripada dunia, di dunia pada hari ini. Ianya mengumpul manusia daripada seluruh pelosok dunia yang mempunyai warna kulit, bahasa dan bangsa, juga daripada pelbagai negara. Boleh dikatakan seluruh pelosok dunia, lima benua ini, daripada berbagai-bagai bangsa dan bahasa, beratus-ratus bahasa dan bangsa, kesemuanya berkumpul pada masa yang tertentu, rupa parah yang tertentu, cara berpakaian yang tertentu, dan adanya tujuan serta dengan amal ibadah yang tertentu seperti mana yang kita tahu. Kesemuanya ini ataupun dalam bentuk kata rukbab, rupa bentuk seperti ini, tidak ada siapa pun yang boleh mari duduk mikir rukbab. Tak ada siapa pun yang boleh buat satu model yang akan mengumpulkan seluruh jenis manusia ini. Tidak ada siapa pun, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jom nyapa ya. Tetapi bagi pihak yang mengatur cara haji serta buat ilham, beri ilham kepada seluruh manusia supaya teringin pergi ke Makkatul Mukarramah untuk nak menunaikan satu ibadah haji, rukun Islam yang kelima, benda-benda lagu ning, siapa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak mampu untuk nak buat. Nabi Muhammad tak mampu nak mikir rukbat, cara buat haji supaya dengan apa yang berlaku lah ni. Dan kalau dia mampu pun, Nabi Muhammad tak mampu mari duduk seru, mari duduk panggil seluruh manusia 3 juta orang untuk nak berkumpul dalam tempat dan masa yang tertentu.
Nabi Muhammad tak mampu. Kerana al-hajj merupakan seruan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Ini adalah di antara laungan lafaz talbiyah yang disebut dan di apa dia alungkan oleh seluruh setiap orang yang melakukan haji. Aku telah pun menyahuti seruanmu, ya Allah, labbaik Allah. Itu maksudnya. Dengan sebab itu kita boleh tahulah bahawa haji merupakan satu persidangan agung yang sangat besar, yang merupakan hikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah pun mengatur dunia ini. Walaupun pada masa 1400 lebih tahun dulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseorang diri menjalani satu dakwah di Makkatul Mukarramah dengan pelbagai tuduhan dan tuhmahan, dengan pelbagai caci maki, dengan pelbagai cemuhan dan bencian yang dilontarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah keluarga dia sendiri, pak saudara dia sendiri, waris-waris dia sendiri, bangsa dia sendiri tidak suka dengan apa yang didakwah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia dihalau, siapakah dia tu diusir, siapakah dia tu diugut nyawanya dan diletak harga tubuh dia tu 100 ekor unta bagi siapa saja yang mampu mendapat seorang apa dia tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada waktu hidup ataupun mati. 100 ekor unta. Daripada tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani dakwah. Tidak ada siapa pun yang sanggup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, kecuali beberapa orang sahaja di kalangan orang-orang muhajirin, orang yang telah pun beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah daripada dia berhijrah kepada Al-Madinah, maka di sana berdakwah, lancar-lancar dakwah dijalankan. Tidak berapa tahun, bilangan umat manusia pada ketika itu, pada Hajjatul Wida, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menunaikan haji lebih daripada 100,000 orang. Ini adalah satu angka yang paling banyak dalam masa 7-8 tahun saja daripada ratusan orang, tetapi berkembang sampai ke 100,000 orang dalam masa 7-8 tahun. Ini adalah satu angka yang paling banyak yang tidak mampu Nabi Muhammad mari duduk nak paksa setiap orang suruh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak mampu. Nabi Muhammad nak turun ngok Rahman banyak mana, nak diayah, nak kosna cuancia, nak gi tipu lagu mana orang supaya mari duduk perhati soncai kepada Islam. Nabi Muhammad tidak mampu kecuali dengan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur dan cara tingkah laku dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan jiwa orang. Memakan jiwa orang-orang kafir, orang-orang jahiliah pada masa itu, maka mereka mendatangkan orang panggil di kepada Madinah dan masuk pada Mekah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berdoyun-doyun datang daripada Yaman, daripada kepulauan Arab untuk nak mengisytiharkan memasuki Islam. Karena dia tahu bahawa tidak ada agama, tidak ada ajaran, tidak ada peraturan yang lebih lengkap dan lebih sempurna lebih daripada agama Islam. Agama sebelum badan ini yang duduk anuti, yang duduk percaya, agama nenek moyek, agama berhala, agama keramat tu, keramat ni, apa. Kesemuanya itu adalah kepercayaan yang palsu, yang tidak boleh mengubati hati-hati yang penuh dengan syirik dan perkara-perkara yang khurafat. Setelah daripada dia tengok Islam, masuk Islam, maka dia tahu kecantikan al-Islam. Oleh demikian, sidang jemaat yang dirahmati Allah, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang benci kepadamu, wahai Muhammad, itulah orang yang paling celaka dan paling terputus rahmat. Pada masa dulu lagi, Tuhan Yamin dah. Orang benci kepada Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, itulah orang yang paling celaka. Dan Allah sendiri akan mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dhikrak. Kami akan mengangkat namamu wahai Muhammad, akan sebutanmu di dalam semaya.
dalam bab, dalam iqamah, apa saja apabila sebutnya nama Allah, maka akan diiringi dengan sebutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh demikian, haji mengingatkan kita betapa agung dan besarnya ajaran Allah. Haji mengingatkan kita betapa Islam mempunyai hikmah untuk nak menyatukan, bukan nak memporak-peranda. Islam datang untuk nak menjinak, bukan nak meliar. Okay. Islam untuk nak mentauhidkan orang. Ala kalimat tauhid. Nak mentauhid di atas kalimah tauhid. Menyatukan dengan di atas kalimah yang satu, iaitu kalimah la ilaha illallah. Oleh yang demikian, kita dalam Islam ni adanya, dia panggil gapola ni, pelang lamun. Adanya soft power, yang dengan soft power ini Islam mengguna dan menaburkan apa dia kesejahteraan dan kedamaian di atas muka bumi. Dan dengan soft power hak Islam bawa lah yang akan datangnya kesejahteraan dan keamanan yang sebenar. Selain pada itu, tidak ada ajaran yang boleh menyatukan Islam kecuali dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil fardhis samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah. Walaupun perancangan, daya usaha, nguk prakman, apa saja bajet yang diturun untuk nak memusnahkan Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Perancangan demi perancangan, peraturan demi peraturan, mesyuarat demi mesyuarat. Nah, untuk nak menjatuh dan menjahannamkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak memporak-porandakan kota Madinah, nak memporak-porandakan kesatuan Islam di antara Ansar dan Muhajirin, siapa-siapa mereka ni mari dengan pasukan yang bertubi-tubi daripada perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang lain-lain lagi untuk nak meleburkan apa dia kota baru yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu di kota Al-Madinatul Munawwarah. Tetapi mereka tidak berjaya. Kerana Islam adalah agama Allah. Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja turun agama ini, tetapi Allah menjamin, buat satu jaminan hai prakan, kata Allah akan jaga agama ini. Sebab itu ikhwan yang saya hormati sekalian, daripada apa yang berlaku di Gaza, apa yang berlaku di Filistin, kadang-kadang kita ni duduk makan, beripuk berita daripada barat, daripada Chong TV, nah 3, 5, 7, 9, daripada CNN, daripada mana saja, maka kadang-kadang kita menampakkan kata umat Islam sedang kalah. Umat Islam sedang lemah. Umat Islam diusir, dibom, mati, sampai ke puluh-puluh ribu. Nah, rumah-rumah tu hancur lebur, sampai ke 400, 500 buah rumah dah. Nah, orang-orang pun mati sampai ke 40 ribu lebih dah. Orang-orang mati sakit cedera sampai ke beratus ribu lebih dah. Kepungan demi kepungan. Tidak ada sampai ke nak wihala makanan pun disekat. Dengan berbagai cara, mereka sedang mengurumuni umat Islam di sana untuk nak meleburkan orang panggil umat-umat Islam di Gaza, umat Islam di Filistin. Tetapi sidang jemaat yang dirahmati Allah, kita juga kena yakin bahawa bagi orang Gaza, bagi orang Filistin juga, mereka sedang ada bermunajat
beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li ahli Filastin, li ahli Gaza, Rabbun yahmi yahmihim. Bagi orang Gaza, bagi orang Filastin, adanya Tuhan, adanya Allah yang akan menjaga mereka, memelihara mereka. Sudah tentu 7 bulan mereka telah pun menghujani bom, tak tahu banyak mana dah, seperti mana yang kita tahu. Sepatutnya orang-orang Gaza ni hancur lebur. Orang Gaza 2 juta orang ni hancur lebur dah. Dan begitulah kehendak mereka. Waktu perasaan demonan dok lagu tu. Tetapi setelah daripada 7 bulan mereka menghujani segala alat peluru yang canggih dan maju, tiba-tiba kita dengar pula sari dua ni. Nah, orang panggil Gaza, Qassam dan tentera-tentera mukawamah hak lain pakak mai duduk serai tentera-tentera Yahudi semula. Siapakah tentera-tentera mereka berkecai dan mati banyak-banyak puluh, siapakah beratus orang. Ini sebagai satu petanda kata apa di ayah mereka, kosenacuan-cua mereka itu adalah satu pembohongan. Ya, yang mereka duduk bohong tiap-tiap hari, duduk belawak tiap-tiap hari, kata mereka boleh menghancurkan ini. Allah akan menjaga mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun buat satu jaminan. La tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin li'aduwihim tahirin. Akan berlaku sentiasa. La tazal makna sentiasa. Sentiasa ada di kalangan umat aku satu ta'ifah, satu golongan yang tetap berteguh di atas kebenaran dan tetap bermusuh dengan musuh-musuh mereka. La yadurruhum man khalafahum aw la yadurruhum man khadalahum. Sedikit pun orang hak tak pada ke dia, orang hak cemuh ke dia, orang hak beci, orang hak marah, orang hak salah faham ke dia tu, sedikit pun tidak boleh mendatangkan mudarat apa pun pada mereka. Illa ma asabahum min lawa, kecuali sakit-sakit biasa orang-orang gitu ya. Jadi kita tengok 7 bulan duduk hancur, 7 bulan ni gi duduk bong dalam kawasan satu ampa, sepatutnya jadi api habislah kawasan Gaza. Dan memang pun jadi lagu tu, hancur lebur sungguh. Tetapi di tengah-tengah kehancuran itu, mereka tetap berjihad. Bendera jihad terus berkibar. Adanya rakyat yang orang panggil bertegak, apa dia, berpegang teguh. Nah, budak-budak umur 5 tahun. Nah, kanak-kanak umur 10 tahun. Orang lelaki pemuda umur 15 tahun. Orang remaja umur 25 tahun, perempuan, ibu, anak umur 70, 80 tahun, siapa kau 90 tahun pun, mereka adalah mempunyai satu agenda yang satu saja. Miwarak dia. Semua tu, 2 juta orang ni miwarak dia, ialah untuk nak menjaga Baitul Maqdis dan Al-Masjidil Aqsa. Dan sekali-kali mereka tidak akan undur, tidak akan apa dia kalah dengan musuh-musuh yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lagu tu, maka kita tetap bersama mereka. Dan kita yakin bahawa Allah akan menjaga mereka seperti mana Allah telah pun menjaga apa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentera Badar, tentera Uhud dan tentera-tentera yang lain. Doknya bagaimana kita nak berkongsi dengan perancangan mereka? Supa dengan kita ni nak kongsi dengan orang yang buat haji tu. Kita tak boleh pergi buat haji dah. Kita tak boleh nak tawaf dah. Dan tempat rumah kita ni. Tapi di sana adanya amalan-amalan yang kita boleh buat dan pahalanya sama dengan orang buat haji. Kita boleh belajar. Di antaranya lagu mana? Di antaranya kita boleh semaya subuh secara berjemaah. Duduk di masjid. Kemudian kita semaya duha sekadar 2 rakaat. Rasulullah ayat kata supurnya boleh buat apa dia satu umrah. Satu hadis lagi ayat kata supurnya buat haji sempurna dan sempurna. Jadi nak ayat kata Islam ada tang dia. Walaupun ada orang miskin tak boleh buat haji, tak apa. Tapi kita boleh pahala buat haji. Sama juga kita tidak berpeluang untuk nak turun medan di bumi Palestin di Gaza. Tetapi setiap kita ada peluang. Mi chong tang mi okat. Untuk kita nak meraih, untuk kita nak ambil pahala supa dengan kita duduk ribat, supa kita dengan duduk berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Islam ada cara dia. Islam ada tanglek. Islam ada pilihan untuk nak boleh buat. Nah, semoga kita pakak-pakak belajar dengar hadis-hadis Nabi dan kita nak menyamakan. Paling kurangnya kita berdoa
paling kurangnya kita menghulurkan bantuan. Nah, terutamanya pada masa ini, boleh hari-hari gerban. Nak kita nak gerban, saya dua lagi kita gerban. Kita boleh yuk radak orang kita. Lagu mana kerban aku tahun ni? Nah, dalam kampung masjid Jamek Jingo ni paling kurangnya, nak hantar gerban kepada orang plastik dua ekor. Tak ime boleh buat. Kanak-kanak makan boleh buat. Dan insyaAllah ada cara tertentu kita boleh hantar lagi. Nah, setiap dunia pakat kita hantar pada razah di hari ini. Boleh. InsyaAllah. Jadi, benda-benda lagu ni kita perlu pada mikir, mesyuarat bersama untuk sama-sama kita berkongsi dengan apa dengan mereka dan kita mendapat pahala seperti mana yang mereka dapat juga. Marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill al shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad din. Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma ahlikhum, Allahumma shaddid shamlahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma zalzil aqdamahum, Allahumma arina fihim 'ajaa'iba qudratik ya 'aziz ya dzal jalal wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Gaza wa fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran 'aziza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. 'Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.